Iya, buka aja. Dari luar aja, tenang aja. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, Nikita Mirzani akhirnya resmi ditahan di Kejaksaan Negeri Serang. Nikita Mirzani yang datang bersama pengacaranya menjalani pemeriksaan dan langsung ditahan, ternyata nampaknya tidak terima dan berteriak meraung-raung di ruang pemeriksaan karena dia sudah diresmikan untuk ditahan selama 20 hari di Rutan 2B Kejaksaan Negeri Serang. Nikita Mirzani tidak terima ditahan karena menurut dia kasus yang dialaminya ini adalah kasus receh dan hanya kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan atas nama Dito Mahendra. Karena itulah Nikita Mirzani sampai menyebut, kalian dibayar berapa oleh Dito Mahendra? Siapa Dito Mahendra itu? Kenapa kasus ini sampai bisa berjalan cepat dan akhirnya sampai dilakukan penahanan kepada Nikita Mirzani? Nikita Mirzani pun nampaknya juga menyebut-nyebut nama Verdi Sambo saat diperiksa itu. Hal itu diberitakan oleh media Pojok 1 dengan judul Nikita Mirzani ditahan. Ngamuk sampai sebut Verdi Sambo. Memang beberapa kali terdengar teriakan Nikita Mirzani di ruang pemeriksaan. Dan di situ banyak wartawan yang meliput dan menunggu. Nikita Mirzani memang nampak sangat emosional saat peresmian penahanannya diberlakukan. Dia tidak terima dan terus melawan dan meronta-ronta saat akan ditahan Kejaksaan Negeri Serang. Namun entahlah bagaimana terusannya. Yang jelas di situ Nikita Mirzani juga sampai menyebut nama Verdi Sambo. Nikita nampak heran kenapa proses dirinya sangat cepat, padahal dirinya juga melaporkan beberapa kasus pidana yang berkaitan dengan Nindi Ayunda tetapi juga belum diproses. Memang penahanan Nikita Mirzani ini sempat mengalami beberapa drama. Waktu pertama Nikita akan ditahan tidak mau dan akhirnya dibebaskan, dan kemudian nampaknya fakta-fakta dan alat bukti serta dakwaan disusun lagi oleh Kejaksaan Serang dan juga Kepolisian Serang, dan akhirnya Nikita Mirzani berhasil ditahan, guys. Ya, buka aja. Dari luar aja, tenang aja. Oke. Jangan. Kasih jalan dulu. Jalan ada jalan, tenang aja. Gambar pasti dapat, dan jangan ganggu ya. Teniki kasih statement dong, Teniki. Nyai Besti. Teniki kasih sedikit statement deh. Jangan ganggu ya. Ya udah, Mas.
Tidur pelan-pelan. Awas. 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 Kan suasananya gimana, Bandar? Dia ketawa. Setelah itu dia bilang, ya, saya mohon supaya hukum Allah yang turun tangan dengan persoalan ini. Dan itu aja yang disampaikan. Dan dia yakin bahwa siapapun yang mendolimi siapapun, pasti Allah akan turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan. Dan itu aja. Dia nggak mau bicara apa-apa. Dia tidak menjelaskan apa-apa. Tadi sempat teriak-teriak di kejar kenapa? Itu urusan lain teriak-teriak, biasa. Karena dia merasa bahwa saya pada saat tengah malam didatengin rumah saya, digerebek segala macam. Setelah itu saya ditangkap di mal, tapi saya tidak ditahan. Tapi saya datang baik-baik di kejaksaan, saya langsung diperlakukan seperti ini. Itu aja yang kita bilang. Makanya dia bilang, Bang, saya akan berdoa biar Allah yang turun tangan. Dan itu aja. Bukan, karena dia harus diperiksa lagi. Pakai apa itu istilahnya tadi? Covid apa? Berarti sudah ketawa-ketawa. Pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan sudah, Bang. Kenapa dia? Pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan sudah dilakukan di dalam rutan. Saya tidak tahu. Yang jelas kami datang hanya membawa dia, habis itu saya harus pulang. Nah, nanti dilihat seperti apa besok. Yang saya kasih jelaskan, Miki mempunyai 3 orang anak. Anaknya pasti akan berdoa semua, ya. Akan ada upaya penangguhan anak itu kewenangan jaksa untuk menang. Upaya penangguhan. Kenapa? Apa yang mau ditangguhkan kalau ditahannya baru sekarang? Kan gitu. Jadi penangguhan penahanan itu manakala seseorang ditahan. Mungkin pertanyaannya dirubah. Kenapa tidak mengajukan permohonan untuk tidak ditahan? Nah, kalau pertanyaan itu Anda jawab. Pertanyaannya ajukan yang dikatakan. Apakah saya sudah mengajukan permohonan itu? Benar, kenapa ditahan? Kenapa polisi tidak menahan? Saya tahu itu mempunyai kewenangan masing-masing. Tapi di dalam persoalan-persoalan tertentu, ada yang luar biasa terjadi pada diri kita. Dia digerebek tengah malam, digerebek subuh, ditangkap di mall. Tapi ini tidak dilakukan penahan karena kemanusiaan. Karena dia mempunyai seorang anak. Tapi beda dengan persoalan ini, makanya Niki bilang biar hukum Allah yang akan turun tangan. Dia berdoa, doa yang orang yang didolimi, insya Allah dikabulkan. Dan itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak pulang sebelah saya mau makan. Makan di sini saya. Kalau lebih jauh biar kita sehat ya. Nah ini, abang saya yang jelasin. Kita dalam keadaan baik.